Dianterin minion sekarung lur, sekarung 10 biji lur. Kita lihat-lihat lur, intip-intip lur. Kita rilis lur, siapa tahu ada yang kembar lur buat bonsai kelapa kita lur. Ihi. Balah, lepas lur. Ucul. Lepas lur. Oh, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sedulur seluruh senusantara lur. Untuk seluruh senusantara. Untuk sedulur senusantara raya lur. Aduh. Asyik. Yang penting salam seduluran lur. Salam seduluran lur. Oke, hari ini kegiatan kita adalah mencari rezeki di karung lur. Di karung. Ya lur, ada yang nganterin kelapa lur sekarung. Nah, di situ mungkin ada rezeki, saya dapat kembar 5 lur. Perasaan itu 4 deh. 5. 5. Itu 5. Ya, nah itu 5 lur, siapa tahu lur ya ada kembarnya. Wow. Lanjut kita lihat lur. Ah, kita pecah-pecah lur. Kita lihat dulu, kita intip. Kalau enggak ada yang kembar, kita pecah lur. Oke. Swing. Dianterin minion sekarung lur. Sekarung 10 biji lur. Kita lihat-lihat lur, intip-intip lur. Lanjut kita rilis. Semoga ada yang kembar, kita buat bonsai kelapa lur. Iya. Nah, ini kebawahan tuh Mbah yang nyuting tuh Mbah. Masa tole orang ini lagi. Udah bener ini kurang lagi, Mbah. Udah kurang udah belum kurang. Pas udah belum oh nah, udah ini bukan dianterin lur, tapi ada orang datang mau marut. Coba tak lihat dulu ya, tak injen. Walah, masih muda. Bismillah dulu dong, coba satu lagi yang itu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Walah, kembar satu lur. Kembar kok satu. Nah, ini kok udah ngomong. Coba dibuka dulu. Alah, lepas lur. Ucul. Lepas lur. Yang ini coba kita lihat. Ini jumbo kayaknya ada ini. Ah, jong lur. Oh, alah. Satu lagi lur. Wah, ternyata kembar satu. Oh. Ini jong. Bismillah dulu jong makanya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ini kembar dua tapi wah sudah gosong lur. Wah. Tuh satu. Wah, ini. Satu lur pencentilannya lur. Ini pencentilannya satunya, lur. Itu apa tadi? Sebenarnya kembar dua ini tapi udah gosong. Udah gosong. Harapan hidup lagi nih. Gosong. Cur. Sabar le, sabar. Teman Rohim coba ini. Kembar dua lah lumayan ini. Kembar satu lur. Kembar satu lagi. Udah ayo satu lagi nih. Sabar. Berdoa. Alhamdulillah lur, dari sekian banyaknya kelapa enggak ada yang kembar 5 lur. 5 lur. Nah, kembarnya sampai semua. Boro-boro mau cabang lah, kembar aja nggak ada. Oke lur, rilis bakalan bonsai kelapa dari bibit kelapa yang dari pasar yang dianterin sekarung dari tetangga lur yang mau diparut. Ternyata semuanya jong, nggak ada yang kembar 4. Kasihan deh lo. Boro-boro nyari yang mimpi cabang. Kali ye. Yang kembar 2 aja nggak ada lur. Elang, belum rezeki lur. Ya udah, tak parut ya semua lur ya.
Ayo lagi lur, kentos lur. Hore! Bisa dibuat bonsai kelapa. Enggak udah pecah kayak gini enggak buat gendok aja le. Buat anak saya aja lur. Anak saya itu senang kentos. Saya sebenarnya ya senang. Alah, udah tua bangka aja kok makan kentos. Buat anaknya ngapa? Tapi berhubung anaknya seneng ya ngalah lur. Alah ya memang kudu ngalah lur. Taro atas lur. Nanti ada kucing hilang. Emangnya kucing doyan kentos. Didi. Oke. Lanjut kita balas dendam karena tadi dibuka enggak ada yang kembar, enggak ada yang cabang. Jadi tak pecah petah remuk-remuk tak parut-parut. Wih, enggak lur, enggak gitu lur. Memang punya orang suruh marut. Oke. Okay. Ayam. Ini nak kentos kesukaanmu. Nah, ini loh, kok gak mau? Biasanya kan mau kamu sama kentos. Biasanya mau dia, gak mau lur. Oke lur, selesai juga kegiatan kita memarut lur. Nah, ini lur ada penjelasan sedikit lur. Jika kalian menyukai tanaman hias, kalau bisa nggak ketang satu itu kalian buat bonsai kelapa satu. Wah, lur. Setuju itu. Masalahnya aku. Dari kelapa itu, kelapa yang tadinya 2.000 lur satu biji lur, dibuat bonsai kelapa umur 3 bulan itu dijual 1 juta. Kalau rezeki laku itu lur. Wow. Ya tergantung seni kita merawatnya lur. Ya ini dibuat hiasan cangkir bisa apa-apa bisa lur. Yeay. Kelapanya bisa buat rendang lur. Walah sih berlaper deh. Apa? Apa santan cendol lur. Oh, pokoknya kelapa itu macam-macam lur. Bluluknya bisa buat ganti. Batok yang putus kayak kemarin lur. Manggarnya bisa buat hiasan bingkai dinding lur, bingkai foto lur. Iya, kayak gini nih. Nih, bingkai foto kayak gini nih. Nah, ini apa ini? Oh, ini ya. Gimana ini. Nah, ini apa ini? Nih, bingkai foto seperti ini. Bingung. Batok kelapanya bisa dibuat seperti ini. Nah, kalau dia belum pecah kayak gini lur, udah tunas. Syukur-syukur dapat yang tunas 2, tunas 3, cabang 5, cabang 14. So ada itu lur. Nah, itu dibuat bonsai kelapa. Jos seperti ini nih. Nah, ini. Seperti ini yang cabang nih. Ini yang kembar. Yang ini yang biasa saja yang satuan lur. Tuh. Jadi kalau sampean-sampean sedulur-sedulur memang hobi menanam tanaman hias. Dia kalau bisa ada satu di rumah lur, bonsai kelapa. Raketang ya Leo, okay, raketang. Airnya enak, seger. Kentosnya ya enak. Iya. Kalau ditebang pondohnya itu enak. Sayur. Terus anunya lidinya bisa buat sapu, daunnya bisa buat sirap atap rumah. Tunggu. Oh, itu kan ketupat. Oh ya, ayam. Nah, gitu lur. Jadi dari kelapa semua itu berguna lur, enggak ada yang enggak berguna. Semuanya bermanfaat. Oke lur, itulah sedikit penjelasan saya, semoga bermanfaat. Dan setelah marut-marut saya rilis dari sekarung sekian karung ini tadi enggak ada yang kembar. Berarti saya kegiatannya membolang lagi lur. Satu biji untuk membuat bonsai kelapa lur. Ada dulur kita yang minta tadi lur cara membuat bonsai kelapa dari nol sampai jadi lur. Oke.
Mohon dukungan subscribe-nya buat beliau ya. Tapi ini kan videonya sudah kepanjangan nih loh, durasi loh. Jadi pembuatan bonsai kelapanya dari nol sampai jadi besok ya lur ya. Oke lur, terima kasih sudah mengikuti rilis bahan bonsai kelapa yang ternyata zonk semua, nggak ada kembarnya lur, dan tunasnya juga belum ada ya, terpaksa kita parut karena memang punya orang. Sekian, terima kasih, salam seduluran lur. Oh udah, nggak abdol kalau nggak dari depan ini. Salam seduluran lur.